Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang kami hormati, saat ini kami berada di depan gedung utama Minhajul Tulab Haji Ahmad Sukadi, lantai 4, yang alhamdulillah pagi hari ini sedang melaksanakan kegiatan pengecoran dak lantai 4. Ini adalah bagian ikhtiar Minhajul Tulab dalam rangka terus menyempurnakan sarana-prasarana untuk kegiatan para santri. Gedung ini alhamdulillah 4 lantai, merupakan hasil swadaya yayasan beserta seluruh wali santri, beserta seluruh muhibbin dan para donatur. Dan karena itu kami dalam kesempatan yang mulia ini menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada para muhibbin, para wali santri yang telah mendukung seluruh kegiatan di Minhajul Tulab ini. Perlu diketahui bahwa gedung ini kita namakan Haji Ahmad Sukadi sebagai satu bentuk apresiasi dan pengingat bahwa Minhajul Tulab ini salah satu donatur yang dari awal mengawal adanya Minhajul Tulab adalah beliau, Haji Ahmad Sukadi, Allah yarham. Mudah-mudahan dengan menamakan gedung ini dengan nama beliau menjadi pengingat untuk kita semuanya, menjadi iktibar untuk kita semuanya. Bersama ini ada beliau, Pak Ustadz Subarman, selaku Direktur Sarana Prasarana Minhajul Tulab, yang terus berupaya mengembangkan seluruh sarana yang ada di lingkungan pesantren kita ini. Mulai dari gedung, asrama, sekolah, MCK, dan yang lain-lain. Ada beliau Pak Hadi Rifai ini, jabatannya rangkep-rangkep ini, sebagai PR, Lurah Pondok Putra, Kepala SD, dan seterusnya. Ada juga beliau Pak Ali Makrus, Makrus Ali, selaku Kepala SMA. Ini bareng-bareng kita untuk kemudian menyukseskan seluruh program yang ada di Minhajul Tulab, baik yang berkaitan dengan sarana maupun program kependidikan. Tentu kami senantiasa berharap doa panjenengan semuanya agar Minhajul Tulab semakin baik, semakin jaya untuk depannya. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, baik yang secara langsung memberikan donasinya maupun yang berkontribusi dalam hal memberikan pinjaman lunak kepada kami. Terima kasih, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.